Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pemirsa, berjumpa dengan saya Arin Tati. Seperti biasa, kami mengunjungi salah satu konsumen pengguna Habatop. Dengan ibu siapa, Bu? Ibu Taryuti. Ibu Taryuti. Ya. Alamatnya? Sindang Haji. RT 01 RW 5. RT 01 RW 05. 05 ya. Kecamatan Cimanggu. Kecamatan Cimanggu. Ya. Maaf, saya mau nanya ya, Ibu. Ibu dulu sakitnya apa, Bu? Sakit saya diabetes ya, udah 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Terus sekarang jadi saya beli Habatop, minum Habatop gitu ya. Terus saya baru minum 2 itu udah kerasa gitu, udah namanya apa itu, udah sembuh gitu. Sudah mengalami, perubahan. Terus ya, saya sekarang udah habis 9 botol. Alhamdulillah, tapi sekarang udah, maksudnya udah enggak ini lagi, gulanya udah turun. Ya. Kemudian rasanya di badan? Rasa di badan ya enak gitu. Tadinya kan saya enggak bisa jalan. Tadinya tidak bisa jalan. Ya. Terus dengar Habatopnya dari mana, Bu? Habatop dari radio. Dari radio. Iya, Radio Kompas. Radio Kompas. Iya. Terus saya pengen beli gitu langsung. Alhamdulillah sekarang kan udah, maksudnya dari dulu kan aduh mau bangun juga sakit banget gitu. Ya. Iya, enggak bisa gini. Kalau mau bangun ya nyari-nyari yang buat dipegang. Betul. Sekarang kan enggak, udah alhamdulillah gitu. Itu selama 7 tahun ya, Bu ya. Iya, berarti dengan kondisi seperti itu Ibu juga aduh rasanya gimana gitu ya. Enggak bisa bangun. Iya. Kemudian di rumah sakit juga 1 bulan. Di rumah sakit 1 bulan. Iya. Terus saya pengen pulang aja lah, pengen pulang gitu. Enggak ada perubahan gitu. Terus saya langsung aja ini beli ini, ada beli yang Habatop. Iya. Terus ya udah beli aja di Majenang. Dulu mah katanya di Gasebo ya. Terus padahal mah di ini Kopas. Ya, di Kopas ya. Sekarang udah tahu, jadi sekarang belinya ya ke situ aja. Kopas. Iya. Dan sampai sekarang itu di jumlah sudah 9 botol. 9 botol. Berarti Ibu memang minumnya secara rutin. Iya, secara rutin. Dan alhamdulillah perkembangannya pun bisa dirasakan bisa sama dirasakan. Ibu ya. Iya. Tadinya habis 2 botol yang itu yang kecil. Yang kecil. Terus beli yang gede aja gitu. Itu waktu makan yang masih waktu masih itu yang kecil itu udah ini. Sudah terasa perubahannya ya, kayak gitu perubahannya, ya Bu ya. Iya. Itu perubahan dari ini kakinya yang sudah mulai bisa berjalan. Iya. Terus ini perutnya. Perutnya kan, rasanya gimana tadinya? Perih. Itu iya, perih terus ya sakit ya gitu. Ya itulah sekarang udah minum obat ini Habatop. Terus saya jadi sekarang udah merasakan ininya cocok gitu, cocok pakai gitu itu ya, enak udah. Jadi tadi kan kemarin udah 3 hari nggak beli, sekarang ayo Pak ini udah enak banget lah, ayo pengen itu. Berarti badannya. Setiap hari minum Habatop ya? Minum Habatop ya, saya minumnya 9 aja. 9 kapsul? 9. Pagi 3, terus siang 3, malam 3, jadi 9 gitu. Dan enggak dirubah-rubah. Dan ternyata tidak ada overdosis ya? Enggak ada. Iya, alhamdulillah gitu, ya Bu ya. Alhamdulillah itu. Demikian tadi pemirsa, pengalaman dari Ibu Taryuti yang sudah mengkonsumsi Habatop. Dan Anda bisa menyaksikan Ibu Taryuti yang sekarang sudah kembali sehat setelah mengkonsumsi Habatop secara rutin dan tidak ada
overdosis karena Habatop itu 100% herbal alami. Demikian tadi pemirsa pengalaman dari Ibu Taryuti yang sudah mengkonsumsi Habatop karena berbagai macam penyakit yang beliau derita. Dan sampai jumpa lagi dengan saya Arin Tanti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.